langsung saja ke depan. Nomor 25 dari Atma Jaya. Umpan terobosan masuk kotak penalti, anak-anak Atma Jaya terjatuh. Penalti kali ini. Tendangan dilakukan Farhan. Langsung saja ke depan. Pada siapa di sana? Asfar terjatuh. Nabil, Hafiz maksud saya. Hafiz dari sisi kiri. Baik sekali Hafiz. Masuk kotak penalti Hafiz. Shooting Hafiz terkena misar gawang, bukan sebuah gol. Sayang sekali percobaan Hafiz. Berhasil melewati dua pemain, tiga pemain langsung. Umpan terobosan kepada Ari. Farhan. Dibayang-bayang oleh Bagus. Farhan masuk kotak penalti, terjatuh Farhan, bukan sebuah pelanggaran. Gagal Reski menguasai bola. Pandia kali ini passing ke Farhan. 1-2. Masih Pandia, umpan cutback kepada Ari. Bukan sebuah gol, masih terkena mistar gawang. Reski. Asfar. Fabian langsung ke depan. Gol! Hampir saja. Tendangan yang dilakukan oleh Fabian dari luar kotak penalti terkena tiang gawang. Di mana sudah berhasil melewati Ali Reski. Sudah berhasil melewati tiga pemain dari Atma Jaya Reski. Namun terpleset di dalam kotak penalti. Terobosan namun digagalkan oleh Firly. Ari kembali. Passing pada Hafiz. Masih Hafiz. Baik sekali Hafiz kali ini. Masih ya bagus. Ternyata Jaya. Asyam pressing masih mudah ditangkap. Oh, terlepas dari tangkap Jaya. Kali ini Hafiz kembali. Dibayang-bayang oleh Nabil. Hafiz masuk kotak penalti. Hafiz. Oh, hampir saja. Jatuh Fafian, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Hafiz kembali. Hafiz passing kepada Farhan. Sudah berada di dalam posisi offset. Lalu kembali shooting, lalu hampir saja masih melebar di samping tiang. Kali ini Reski. Nomor punggung 23 terjatuh. Tendangan dilakukan oleh Reski. Gol! Latihan kepada nomor punggung 23 ada Rifat Davin. Gagal Pandian, gagal Farhan. Masih ada Bagus. Baik sekali Farhan melewati Bagus. Farhan kembali masuk kotak penalti. Farhan umpan silang. Dan pojok dilakukan. Handball di dalam yang akan mengambil tendangan penalti. Akankah Farhan berhasil menambah gol untuk Atma Jaya? Farhan berat yang akan mengambil tendangan penalti. Akankah Farhan berhasil menambah gol untuk Atma Jaya? Farhan berat. Lalu pada Farhan kali ini dari sisi kanan. Baik sekali Farhan. Farhan memutar-mutar. Gagal melewati Bagus.
Pandia. Masih Pandia berhasil melewati dua pemain Pandia. Farhan, umpan crossing. Terkena kaki dari Firly. Langsung saja ke depan oleh penjaga gawang. Pada Reski. Passing kepada nomor punggung 22. Lutfi. Masih Lutfi. Passing pada Pandia. Kali ini Pandia, shooting Pandia. Masih jauh dari tepat. Bagus. Fafian kembali. Gagal Fafian. Bagus. Fafian kembali. Gagal Fafian. Shooting Hafiz yang akan mengambil tendangan penalti. Akankah Farhan berhasil menambah gol untuk Atma Jaya? Farhan berat. Lalu kali ini Reski offset sudah.